Kongres luar biasa PSSI 2023 sudah menghasilkan ketua yang baru. Erick Thohir yang akan menjadi pemimpin induk sepak bola nasional 4 tahun ke depan. Gawean besar juga sudah menunggu ketum PSSI yang baru. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Mei-Juni mendatang. Terpilih menjadi ketua PSSI, Erick Thohir berjanji akan memperbaiki sepak bola Indonesia menjadi lebih maju. Berikut ini 5 janji Erick Thohir setelah terpilih jadi ketua PSSI. Satu, melanjutkan sepak bola Liga 2 dan Liga 3. 2. Kejar ketertinggalan dari negara lain. 3. Penggunaan VAR di Liga 1. 4. Membenahi kualitas wasit. 5. Membangun TC Timnas Indonesia.